dan katanya sudah. Halo guys, konnichiwa minasang ya, selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya libur ya, jadi hari ini saya mau tunjukkan berapa harga bensin di Jepang ya. Jadi sekalian karena pas bensin sudah habis ya, saya mau beli bensin. Tapi sebelumnya saya mau lap-lap dulu biar agak bersih ya. Ini karena kehujanan tadi mobilnya agak kotor ya. Kita lap-lap sedikit. Nah, oke guys, jadi ini sudah terlihat bersih ya. Jadi kita akan review harga bensin di Jepang ya. Let's to the go ya. Let's to the go. Itu harus selalu pakai ini guys, jadi nanti kalau ditangkap polisi kita aman ya, cari aman aja ya. Karena di Jepang itu mau nyari SIM itu susahnya minta ampun guys, walaupun cuma SIM pertukaran ya, itu nyari SIMnya bisa nyampe 20 kali juga ya. Kemarin saya sempat tanya ada teman-teman juga sampai 10 kali 20 kali juga ada guys. Ini saya sangat bersyukur cuma 4 kali sudah dapat SIM ya di Jepang. Ini kita jalan. Ini situasinya. Tegaskan kok masih murah ya. Akan tengok dulu harganya, nanti kalau mahal kita nanti aja beli ya guys, karena ini masih setengah ya, hampirnya masih setengah, masih ada setengah ya. Ini kalau diisi penuh mungkin kira-kira sekitar 3.000 atau 4.000-an ya guys. Kalau mau ngemudi di Jepang itu gampang-gampang aja guys, karena di sini itu jarang banget ada orang yang nerobos ya. Orang yang nyebrang-nyebrang itu nggak ada yang sembarangan ya, karena mereka itu takut kalau ditangkap polisi itu ya urusannya besar, nanti nggak bisa nyetir dia nanti. Itu nyari SIM-nya itu susahnya minta ampun kalau di Jepang itu. Makanya orang-orang di sini itu mengemudinya sopan-sopan semua, mengikuti rambu lalu lintas ya. Karena kalau sedikit salah nanti SIM-nya bisa diambil ya, nggak bisa mengemudi lagi. Dan untuk biaya SIM juga mahal ya di Jepang. Kalau dari awal itu nyampe sekitar 35 jutaan ya, itu dari awal kita kursus ya. Kalau
itu uangnya 35 mang ya, kalau dirupiahkan sekitar ya lebih ya 35, jadi 40 jutaan ya kurang lebih ya. Itu susahnya kalau di Jepang nyari SIM. Kalau saya ini nyari SIM-nya kan bawa SIM dari Indonesia ya, kita terjemahin di sini, terus itu pun juga ada tesnya, tes tulis, juga ada tes drive-nya, itu sampai 4 kali saya baru lulus ya. Jadi ya sangat bersyukur ya karena cuma 4 kali ya. Karena ada lagi teman-teman yang sampai 10 kali juga, yang kemarin saya sempat aja ngobrol orang Indonesia juga ya. Bahkan ada yang nggak lulus juga karena udah di interview pertama ya guys. Kalau kalian interview pertama itu, misalnya kita nyari SIM di Indonesia kan kebanyakan bayar ya kan. Bayar itu ditanya kan, kita di interview ini caranya gimana nyari SIM-nya di Indonesia kan gitu. Kalau kita udah bilang ini saya beli SIM-nya, kalau gitu udah di out ya, nggak bisa nyari SIM di Jepang. Itu interview pertama itu harus betul-betul disiapin matang-matang ya, untuk nyari gimana caranya nyari SIM di Indonesia ini. Jadi kita ada tesnya dan juga ada tes drive-nya, tinggal bilang itu aja aman dah. Di situ kita ikut tes tulis. Kalau udah habis lulus tes tulis baru kita tes drive ya. Untuk ininya SIM-nya ada yang manual dan ada yang metik. Itu kalau kita nyari yang metik nggak bisa ya. Nggak bisa pakai yang manual ya kalau di sini. Kalau kita nyari yang manual sekalian baru bisa bawa yang metik gitu guys. Itu susahnya nyari SIM di Jepang, makanya orang-orang di sini tertib lalu lintas. Nah, ini saya sudah mau nyampe di pom bensin ya. Kita akan coba lihat harganya berapa. Kalau murah kita sikat. Nah, ini murah guys, 160 ya. Jadi kemarin itu harganya nyampe 180 ya. Ini 160 per liter ya, sekitar 16 ribuan per liter ya. Pas banget nih kebetulan. Kita sudah nyampe guys. Kita isi bensin penuh ya, karena pas kebetulan ini murah ya. Nah, ini ada yang bensin pertama sama yang apa namanya, yang untuk diesel solar ya. Ini kita masukkan dulu. Ini yang cash, kita masukkan duitnya. Ichimang ya, atau 1 juta ya. Jadi kuponnya nggak bisa dipakai guys. Kita isi penuh, itu sudah masuk 1 juta ya. Jadi harganya 61 ya, karena kita nggak bawa kupon ya. Nah, ini sudah mulai ngisi guys. Ini liternya dan ini harganya ya. Harganya itu yang kalau yang pakai kupon, yang pakai poin itu 160 ya, 16 ribuan. Jadi kalau kita nggak pakai poin 162 ya. Itu naik lagi 2 yen, sekitar 200 rupiah ya per liter ya. Ini sudah isi 18 liter, 19 ya, sudah mau penuh ya. Jadi kita isi penuh aja.
sudah sampai meluap, guys. Oke, sudah sampai meluap, guys. Kita taruh lagi. Kita ini 3.400 ya, sekitar 350 ribuan ya. Itu dapatnya 21 liter. Nah, ini resitnya. Nanti ini buat ambil kembaliannya, kita ambil di sini, guys. Kita tinggal masukin ini ya. Kita masukin ini. Ini keluar kembaliannya langsung. Kembaliannya lagi 6.000 ya. Lagi 650 ribuan ya kembaliannya. Jadi seperti itu caranya beli bensin di Jepang, dan harganya itu sekarang pas lagi turun ya. Lumayan murah ya. Jadi kemarin-kemarin itu harganya 180 ya, sekitar 18.000 lebih ya. Jadi harga-harga bensin di Jepang itu beda-beda, guys. Enggak semua sama ya. Kalau ini mereknya Ineos ya, mereknya Ineos itu harganya lain lagi. Jangan lupa pakai ini. Oke, kita akan jalan lagi, guys. Nah, di sini juga ada tempat car wash ya, cuci mobil ya. Itu cuci otomatis ya. Itu bayarnya sekitar 100 ribuan, cuman di luarnya saja ya, dicuci di luar. Terus kita yang ngeringin pakai tangan sendiri ya. Susah kalau di Jepang. Kalau di Indonesia kita cuman bayar 50 ribuan sudah dipakum sama dalamnya, guys. Ini kayak gitu kalau di Jepang itu. Kalau mau cuci mobil sampai pakum itu biayanya mahal ya. Sekitar 3.000-an sampai 300.000-an lah. Kalau di sini 100.000-an cuman dapat cuci luar aja, itu pun pakai mesin cucinya. Cuman disemprot pakai sabun kayak gitu, guys. Kita hanya diam dalam mobil ya. Oke, guys, kayak gitu dia kondisinya di pom bensin ya di Jepang ya. Ini habis hujan, cuacanya cerah banget, guys. Oke, guys, karena saya mau beli perlengkapan bulanan dulu di pasar ya. Jadi cukup dulu sampai di sini videonya, guys. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Oke, see you. Bye-bye.